Persembahkan oleh Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot room dengan saya Hotman Faris. Setelah heboh putusan MK, sekarang heboh lagi RUU PDKJ. Di mana secara tiba-tiba dalam pembahasan di Balek, tiba-tiba ada pasal yang mengatur memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk langsung Gubernur DKI dan wakil gubernur DKI setelah mendengar masukan dari DPRD, ada apa? Apakah di sini ada kepentingan politik? Apakah di sini ada kepentingan keluarga? Inilah hotroom RUU KJ, Jakarta untuk siapa? DPR, DPR. DPR kembali membuat heboh publik dengan secara mengejutkan memasukkan pasal 10 ayat 2 dalam rancangan undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Mekanisme ini tentunya mendapatkan kritikan luas karena dianggap mengkhianati amanat konstitusi dan mengebiri nilai demokrasi. Salah satu alasannya, karena selama ini Pilkada DKI Jakarta dianggap selalu memakan biaya yang tidak sedikit dan akan lebih baik jika anggaran yang besar itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal pembangunan. Dengan adanya klausul ini, Selain dapat merenggut hak rakyat, juga ada kekhawatiran dari segi politis, di mana nantinya presiden akan memiliki keuntungan politis dengan menempatkan orang dekatnya di Jakarta. Bagaimana sebenarnya klausul ini bisa terbentuk? Siapa saja yang mengusulkan klausul ini, dan bagaimana ke depannya? Apakah RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa berjalan? Tanpa ada klausul yang menyandra hak rakyat, seperti biasa, kesuksesan Hotman Paris tidak terlepas dari kopi luwak White Coffee yang membuat saraf saya selalu tetap tenang, walaupun lawannya profesor doktor. Itulah makanya Hotman sukses kopi luwak White Coffee. Isinya begini, aduh, ini kopinya enak banget. Oke, okay, Bapak Taupit Basari, ya, Bang. ini ya, bang. Uh, draft RUU PD, PDKJI tersebut sebenarnya dari pemerintah atau dari siapa? Jadi, ini statusnya adalah usulan dari DPR, usul inisiatif DPR. Ya, memang yang menyusunnya, yang merumuskannya adalah DPR. Ya, gitu. oke, okay, gitu. kita lihat dulu nih. Ya, ini biar pemirsa tahu, inilah kalau... Undang-undang DKI yang lama bahwa gubernur dan wakil gubernur harus melalui pemilihan umum, ya. Sedangkan di draft RUU PDKJ, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Inilah yang menimbulkan polemik. Katanya ini ada orang ke Amerika tiba-tiba rame-rame WhatsApp tiba-tiba heboh. Draft ini rumusan awalnya disusun oleh badan kalian. ya, ya. kemudian uh, disampaikan dalam rapat uh, dan ada kemudian pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi terhadap. Jadi draft bahwa draft presiden ini. dia menunjuk gubernur sudah ada dari awal. Sudah ada dari awal. Ya okay. sudah ada dari awal sebagai satu draft, tapi memang menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ya. untuk uh, fraksi nasdem sendiri kita tidak setuju untuk pasal ini. Okay. Ya ada yang kemudian menyetujui uh, terhadap pasal ini. Nah, akhirnya ya kemudian uh, pasal ini Um, tetap ada dan karena ini baru merupakan usul dari e, DPR masih ada tahapan selanjutnya yaitu yeah. pembahasan bersama dengan pemerintah ya oleh karena itu kalau dari fraksi Partai Nasdem kita menyetujui untuk dibahas bersama pemerintah tapi kita menolak adanya pasal ini karena kita menghendaki tetap pe, untuk gubernur harus melalui pemilihan bahkan lebih jauh lagi kita juga menginginkan wali kota pun juga melalui pemilihan bang yeah. dan DPRD juga tidak hanya tingkat provinsi tapi juga DPRD tingkat kota nah itu yang kita sampaikan dalam rapat-rapat di balik pertanyaannya kenapa begitu jauh sampai presiden. Nah, ya ada pendapat ada perdebatan memang. Okay. Jadi karena ini adalah uh, daerah khusus, yeah. ada beberapa pertimbangan yang uh, mendorong agar kekhususannya ini pun juga termasuk uh, kepala daerah ini yang kemudian ada um, penunjukan dari presiden supaya antara pemerintah pusat dengan daerah khusus Jakarta ini bisa e, koordinasi yang saling bersinambungan tapi tetap Bang itu masih pro kontra artinya masih ada fraksi yang menolak dan masih ada fraksi yang mendukung kemungkinan apa jadinya nanti saya sempat melihat bahwa Pak Mendagri juga menyatakan e, ingin tetap pemilihan langsung ya. Pak Presiden juga begitu ya mudah-mudahan itulah yang terjadi bukan hanya kalau sampai, sampai... harus voting kalau dong grup Nasdem CS kalah dong sama Pks. Gini, uh, gini Pertama, harus pemerintah dan DPR dulu setuju. Gitu, okay. dua-duanya setuju. Kalau salah satu tidak setuju, tidak akan jadi. Ini pasal yeah. yang kedua, ya tentunya, karena kami di sini uh, berposisi seperti itu, menolak uh, penunjukan. Maka, dari fraksi NasDem, tentu akan juga melobi fraksi-fraksi lain, ya, dengan masukan-masukan dari masyarakat. Dengan harapan bahwa beberapa fraksi yang menyetujui juga kemudian bisa merubah pikirannya, ya, kemudian tetap kita mendukung adanya pemilihan Oke. Untuk kepala daerah. Oke, Ibu Kurniasi dari PKS, kita tahu Ibu salah satu yang menolak IKN. Apakah ini Ibu tolak juga gara-gara dari awal Ibu sudah menolak IKN? Ya kan eh, adanya undang-undang PDKJ ini merupakan konsekuensi dari adanya undang-undang IKN. Tentu saja sebagai konsekuensi logisnya ini juga kita menolak secara keseluruhan, yeah. khususnya pasal 10 tadi. Yeah. Pasal 10 tadi benar-benar itu menjadi satu catatan bagi kami. Ini menodai dan seperti setback ke belakang terkait dengan demokrasi yeah. kita. Kita kan selama ini udah memilih gubernur oleh rakyat. Kenapa harus Mundur ke belakang gitu Jadi kita menolak dengan tegas Khususnya pasal 10 itu kita tidak setuju Jadi PKS Nasdem akan tetap menolak Gubernur DKI dan wakil ditunjuk oleh presidennya Saya rasa kemarin saya melihat di beberapa diskusi Beberapa fraksi lain juga untuk sudah mulai. pasal ini Sudah mulai menolak juga Sudah mulai menolak Ya tidak hanya Nasdem dan PKS ya Tetapi beberapa fraksi sudah mulai Albert gitu. gimana? Apa yang Anda ketahui tentang konsep ini? Siapa yang bikin ini? Ya, Bang. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh uh, Bang Tobas, RUU PDKJ ini merupakan inisiasi DPR. Dan sebagaimana kita ketahui, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas. Ya. Artinya dalam konsep pembentukan undang-undang, maka mulai dari pengusulan, perancangan, pemantapan sampai kemarin disahkan dalam rapat paripurna, itu semua prosesnya masih ada di DPR. Ya. Dan saat ini Bang Hotman, uh, pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR dan juga naskahnya Bang. Setelah mendapat naskah, biasanya pemerintah itu melalui Mensesnek akan menunjuk Menteri terkait untuk menyiapkan daftar inventaris masalah Bang. Itu yang nanti menjadi bahan untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Kan Undang-Undang IKN mengharuskan dua tahun. Ya, 2 tahun sih sudah undang-undang IKN harus sudah disahkan ini. Batas akhirnya kapan ini? Ini ya. pembahasannya masih begini. Uh, jadi kapan beg deadline-nya? Jadi begini Bang Hotman, kalau uh, saya nggak salah, undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN itu Bang, ya. itu diterbitkan uh, Februari 2022. Ya. Artinya pasal 41 ayat 2 undang-undang IKN mengamanatkan pembentukan undang-undang PDKJ paling lambat dua tahun Bang Hotman. Artinya sesudah pemilu, ya sekitar sesudah pemilu lah ya? Iya, sesudah pemilu Bang. Ya. Kurang lebih. Maksimal ya Bang? Analisa saudara bakal gol nggak nih undang-undang? Uh, begini Bang, menurut hemat saya pembentukan RUU PDKJ ini Bang, Bukan hanya melihat kepentingan pemerintah atau DPR sebagai inisiator, tapi perlu mendengar, Bang, masukan dari masyarakat sipil, elemen civil society dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Bang. Supaya RUU ini lahir betul-betul sebagai satu pendapat se Anda pribadi pasal 10 itu bahwa presiden nunjuk gubernur dan wakil presiden. <laughs> yes love. or no? Saya belum punya kapasitas bang, untuk itu, Bang, karena jendela, lebih bang. baik kementerian lembaga terkait yang menegaskan. Jangan sebutan. bikin susah dia, kasihan di anak ini. <laughs> ya, tapi kan sebagai seorang si ahli hukum kan, nah, harus punya MKSP, opini. Bang, ya. Apa, -apa, Apa bikin susah dia? Susah banget tuh. Kementerian <laughs> lembaga, lembaga terkait, Bang, yang mungkin lebih kompeten dia untuk menyiapkan game terkait itu, Bang. Oke, kalau gitu... Uh, karena Pak Albert Aris tidak berani mengutarakan pendapat pribadi. Nanti kita akan tanya kepada ahlinya Pak Margarito Kamis dan Ibu Titi. Kekacauan apa yang akan terjadi apabila undang-undang ini gol. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kembali lagi di hot room, Pak Albert Aris tidak berani menjawab apakah memang dapat dipertanggungjawabkan ketentuan yang mengatur presiden menunjuk gubernur DKI dan wakil gubernur tanpa melalui pemilu. Bukan nggak berani atau tidak, bang. Apa dong? <laughs> Jadi kan saya sekarang ini jawabannya tadi. berani atau tidak? <laughs> Bukan seperti itu, bang. Apa? Tapi begini, bang. Amanat dalam pasal papu satu ayat 4, bang, Undang-Undang IKN, yeah. itu mengamanatkan pembentukan provinsi kekhususan Jakarta, Pak. Benar, tapi tidak nah, diatur di sana mengenai pemilihan gubernur. Jadi begini, Bang, kalau bicara tentang kekhususan Jakarta, maka kita sebenarnya bisa merefer ke 18B Undang-Undang ya? Dasar 1945, yaitu bahwa negara menghormati satuan-satuan daerah yang bersifat khusus yang diatur. Kalau menghormati Undang -Undang. maksudnya apa, Pak? Apakah gara-gara khusus maka gubernurnya pun harus khusus? Begini, Bang. Sejauh ini Pak Jokowi tanggal 11 Desember sudah menyatakan sebaiknya atau agar lebih baik dilakukan pemilihan umum, Bang, seperti sekarang. Itu kan tanggal 11, ya. tanggal 7 Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan juga bahwa pemerintah itu hendak menjaga demokrasi, Bang. Berarti sementara ini pandangannya adalah bahwa kami melihat itu pemilu sedekan kan begitu, bang. indahnya hmm. begitu. Nanti begitu akhirnya gol undang-undang ini akan ada kata-kata DPR kok yang buat bukan kita. Nah, begini, Bang. Tadi pada saat Pembahasan di awal bang, di perancangan di balik itu bang, itu kan memang ada menyerah pasukan pemerintah. Nah Nanti dalam pembahasan tingkat satu, setelah sudah ada daftar inventaris masalah, kita dengarkan lagi bang, bagaimana aspirasi masyarakat DKI. Sekarang kan kita, jadi, kita bang. dengarkan dulu dari ahlinya Margarito Kamis. Kekacauan apa yang terjadi kalau kalau gol undang-undang yang mengatakan bahwa presiden berhak nunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur DKI? Begini bang, abang ini nggak percaya Jokowi, Hah? abang percaya nggak? Saya percaya, tapi kan kita nah, bicara aku udah nah, politik dan kepercayaan itu dua hal berbeda. <tuh> iya, tapi Anda tahu kan? Ya. Yeah. <tuh> politik itu dilaksanakan oleh orang. Ya. Yeah. Dan kalau orang sudah ngomong begitu kayak tadi dia bilang Presiden Jokowi itu tidak menghendaki pemilihan eh, ditunjuk langsung. Ya. Yeah. Pak Menteri dalam negeri tidak menghendaki penunjukan langsung. Terus <tuh> apa percaya siapa? Politisi berkelas. Yeah. Yang dipegang adalah ujung lidahnya. Mereka mau jadi apa? Mereka sudah ngomong terbuka loh. Saya Nah itu dia yang harus kita pegang. Oke. Okay, sekarang anda sebagai ahli, saya mau tanya okay. sekarang. Ini kan kalau okay. kalau ternyata berbalik, tetap disahkan undang-undang ini, presiden diberi wewenang oh, untuk. Ya, apa yang terjadi sebagai ada sebagai ahli? Agak sulit ya. Saya mengatakan paling mungkin kan kalau kita bicara sistem kan yang paling mungkin orang yang tidak setuju pergi ke mahkamah konstitusi. Jadi, siapa yang, dulu, ada siapa, itu pasalnya tidak dapat dibenarkan. Sebagai orang hukum. Abang tahu bahwa hal tertinggi dalam hukum adalah reasoning? Ya, yeah. reasoning gitu ya. Reasoning. Reasoning dan hal teresensi dalam reasoning itu adalah logis. Logis. Begitulah yang diminta oleh Syyru. Ya. Yeah. Begitu ya. Sekarang mari kita cek yeah. di mana reasoningnya pasal. Katanya karena khusus DKI. Loh lo 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 di mana? Itu tadi dia bilang <laughs> karena khusus gitu ya. Bagaimana. Coba cek di dalam perdebatan uh, pas satu BP MPR yeah. ada nggak dari 60 orang itu satu saja orang yang bicara tentang tunjuk-menunjuk tidak ada oke okay. semuanya pilih hanya dua ya yeah. langsung atau melalui mereka DPR okay. tidak ada yang lain itu yang dari mana ini orang-orang orang-orang DPR ini uh, yang merancang pasal ini menemukan alasan itu ya yeah. Karena itu inkonstitusional. Artinya kususun awal, Margarito gitu. sekarang mengatakan bahwa memang kalau itu pasal tidak ada reasoningnya. Tidak ada reasoning. Nah, gitu tidak, seri, awal, ya. politik, <laughs> tidak ada <laughs> reasoning secara politik maupun uh, tidak ada reasoning secara konstitusional. Ya. Yeah. Begitu itu. Jadi karena itu bagaimana caranya pasal ini mesti diterima? Oke, jadi Margarito mengatakan itu semua, tidak menurut saya sini. di atas itu semua kita mesti pegang lidahnya Presiden Jokowi. Oke. Dan kita mesti pegang lidahnya Pak. siapa eh uh, uh, Tito Tito gitu. Mau dibilang apa? Mereka ini mau ditulis dalam sejarah sebagai apa? Oke, Pak Ibu Titi, begitu bang. Komentar Anda atas pasal ini. Apa akibatnya kalau sampai di gol? Jadi di DPR itu ada dua RUU yang penting uh, yang perlu kita diskusikan dan itu kira-kira berhubungan. Yeah. Pertama RUU PDKJ ini yeah. sebagai tindak lanjut Undang-Undang IKN dan pasal sepuluhnya yang mengejutkan uh, karena kan ini bergeser ya ketika Jakarta ibu kota negara pemilihan gubernurnya langsung oleh rakyat. Nah kalau hmm. di RUU ini aglomerasi, jadi uh. dia akan menghubungkan juga dengan beberapa yeah. daerah lain. Uh. Kok bisa kemudian? malah berubah jadi penunjukan. Padahal yeah. ketika ibu, kata, ibu kota nah. saja pemilihan langsung. Nah, itu dia itu. Itu hmm. salah satu diantaranya lack of apa apa, lack of eh, resening resening. dari dari undang-undang ini. Yeah. Nah, masih pemerintahan pusat ada di sini saja. Pemilihan eh, gubernur dan wakil, wakil gubernur dilakukan secara langsung. Sekarang eh, ibu kota provinsi nanti di Kalimantan. Itu apa reseningnya gubernur dan wakil gubernur dipilih diangkat oleh presiden? Tidak ada. enggak ada. Nggak Tidak nah, ini. Yang kedua adalah revisi terbatas. Perubahan keempat Undang-Undang Pilkada Undang-Undang ya. 1 2015 ini juga harus jadi sorotan karena kenapa di RUU revisi terbatas Undang-Undang Pilkada ini ada rencana memajukan Pilkada dari November ke bulan September. Ya. Nah jadi kan sekarang satu uh, pemilihan Gubernur di uh, Jakarta akan ditentukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan uh, apa, pendapat dari DPRD. Itu konsep yang sama dengan pengisian penjabat hari ini. Ya. Faktanya adalah pengisian penjabat tidak pernah jelas, transparan, akuntabel. Bagaimana pertimbangan terhadap suara DPRD? Yang kedua, memajukan pilkada dari November ke September, artinya itu juga akan masih berada di bawah pemerintahan yang sama. Begitu ya, kalau boleh sebut Pak Jokowi. Ya. Nah, ini yang menjadi wajar kalau kemudian jadi pertanyaan: kok muaranya semuanya ke sana? gitu? Pengaruhnya ke siapa? Ya ke eksekutif, ke Pak Presiden Jokowi Dodo. Yeah. Dan saya kira tadi sudah ditegaskan. Walaupun kemudian Pak Jokowi mengatakan demokrasi yang paling depan. Jadi siapa yang diuntungkan dengan kalau undang-undang ini gol Dua-duanya. Kita nggak bisa berdiri sendiri yeah. hanya yeah. membahas RUU PDKJ. Okay. Kita juga harus hubungkan dengan okay. pilkada. Kalau RUU PDKJ ini kan merayu karena ada keuntungan pada presiden, ya. apalagi kemudian pengisian Gubernur Jakarta itu harus dilakukan serentak. Ya. Dengan nanti, kalau pilkadanya maju di September, ya. berarti kan masih di bawah Presiden Joko Widodo. Ya. Tetapi, kalau pilkada dimajukan ke September dari November, yang diuntungkan siapa? Anggota DPR terpilih karena kalau dia ikut pilkada di bulan September dia kalah, dia masih bisa dilantik di anggota DPR tanggal 1 Oktober 2024. Jadi dugaan saya ini proposal ini bisa muncul dari DPR jangan-jangan merayu supaya pilkada bisa maju di bulan September. Jadi apa? Tukar menukar nih. Tukar menukar. Karena kenapa? Karena dulu kan um, apa diusulkan agar memajukan pilkada ke September itu pakai Perpu, ya. tapi kan Presiden Joko Widodo nggak mau, bilangnya kalau mau revisi terbatas undang-undang. Nah ini dimulai nih revisi terbatas dan jadi RUU inisiatif DPR. Oke, okay. ya, saya kasih catatan, coba. Bisa, Bang. Katanya DPR Betul. yang diuntungkan di sini. Saya mau mengamini apa yang disampaikan oleh Bung Margarito dan Titi, ya. ya, dengan ulasan yang memang seperti itu. Jadi ya. memang kita kalau bicara soal uh, RUU PDKJ ini tidak bisa kita pisahkan dengan revisi terhadap RUU okay. pilkada. Kenapa? Jadi begini, Eru Pilkada ini karena dia dimajukan, kemudian pelantikan untuk DPRD terpilihnya dimundurkan menjadi November, yeah, berarti okay. yang pertama adalah e, pilkada dilakukan tanpa ada pengawasan DPR, DPRD-nya, DPRD ya, DPRD belum terbentuk. Itu yeah, satu. Yeah. Yang kedua masih dalam masa pemerintahan Jokowi ini, karena yeah. baru berganti di bulan Oktober. Yeah. Nah, itu yang pertama. Sehingga e, ada kaitannya ini. Jadi yang kedua, dong ya, jadi dia dong yang angkat dong. Dia yang kalau dimajukan kan kalau dimajukan makanya ini uh. nah ini menurut saya juga harus menjadi awareness uh, dari masyarakat itu yang pertama nah yang kedua ya untuk uh, RUU DKJ ini ini kalau kita lihat waktunya kemudian dianggap bahwa disamakan dengan pilkada yang lain yang yang langsung yeah. tapi ini kemudian uh, penunjukan ya berarti juga waktunya di uh, bulan September itu ya uh. atau paling tidak dalam masa pemerintahan Jokowi ini juga. Yeah. Nah Oleh karena itulah maka sama saya kita PKS dengan NasDem juga tidak setuju dengan pilkada yang dimajukan ya karena kita melihat bahwa ya ada hal-hal yang harusnya by, uh, beberapa keputusan-keputusan strategis ini ya kita bahasnya atau kita tentukannya setelah proses ini proses pemilu ini berlangsung pergantian pemerintahan sehingga kepentingan-kepentingan politik yang terjadi itu tidak membuat kita menjadi curiga terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan. Oke, kalau gitu, sama yang ini juga Bang, ya. Margarito itu tadi. Saya setuju sekali. Maka tadi sejak awal saya katakan Pak Presiden sudah bicara seperti itu, Pak Mendragi sudah bicara begitu. Kita harapkan ini menjadi kunci. Harus kita kunci sama-sama di acara kita ini. Kita harapkan. Ya, kita kunci di acara ini. Jangan sampai kemudian kita ketika pembahasan malah berubah. Jadi hari ini menjadi penting apa ya, untuk mengingatkan bahwa jangan sampai pemerintah berubah kalau memang sudah menyatakan bahwa setuju dengan pemilihan, ya sudah. Ya, ya oke, okay. kita istirahat lagi deh. <laughs> ya. Susah mencari residennya nih. <laughs> dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Temu lagi di hot room sarap boleh tegang satu-satunya obatnya adalah selalu minum kopi luwak white coffee kesukaan Hotman Paris kopi terbaik di Indonesia. Hmm tolong dulu dipertegas Ibu Kurniasi dari Pks kalau pilkada dipercepat September masih di bawah Jokowi yeah. karena dia berakhir Oktober ya pasti bang oke okay. yang kedua kalau pilkada itu masih September berarti penunjukan Gubernur DKI masih di bawah kekuasaan yeah. dia tapi kan kita nggak setuju ada penunjukan makanya <laughs> apakah ini backgroundnya ini semua ya yeah, kita intinya ini kita tidak setuju adanya ...undang-undang PDKJ, PKS ya. Karena salah satunya adalah ada pasal 10... ...yang menurut kami itu adalah satu kemunduran yang sangat fatal banget. Tapi pertanyaan begini, ini kan pasal tidak mungkin... Ah, tidak. ...tidak lahir begitu saja. Tidak. Ini pasti hasil orang-orang yang hebat ini. Ya, Jadi, ap apapun, di belakang, ini apapun di belakang layar itu, kami dari PKS tidak menginginkan adanya penunjukan kami menginginkan adanya tapi, pemilihan. Tapi bang, gitu. bang, nanya kepada ibu, apakah RUU ini untuk pasal ini pada waktu di Balek itu di vote? Makanya kan kami warga? menolak. Pks menolak undang-undang oh, ini okay. di upari purna. Pks menolak undang-undang PDK eh, apa? Di, dibalik, RUU, bukan RUU undang MSRU. RUU RUU. Di balik, RUU secara total RUU PDKJ fraksi Pks menolak RUU-nya. Ini kan masih mau masuk ke tingkat satu baru okay. masuk ke tingkat satu. Jadi eh, PKS menolak RUU PDKJ menjadi usul inisiatif DPR. Tapi khusus DPR pasal sepuluh itu yang, yang memberikan kewenangan presiden nunjuk gubernur itu ide praksi mana? Nah kita nggak tahu. Sampai sekarang ya. masa nggak tahu? Itu nanti tanya pada rumput yang bergoyang bang. <goh> nah hmm, kan, yang menarik, nah, kan, tadi saya setuju ya tidak, bagaimana, tidak, bagaimana, tidak bagaimana, bisa, bagaimana, bisa dipisahkan tadi dengan itu. Anggota DPR sendiri tidak tahu bagaimana pasal itu muncul dalam draft itu sistemnya rusak parah di DPR. ya Bagaimana kalau anggota DPR sendiri tidak tahu bagaimana pasal itu, siapa yang menggagas, siapa yang menginisiasi, siapa yang merumuskan dan segala macam. Kalau itu tidak tahu, lalu kita mau harap apa, apa di DPR? Dan saya rasa ini mesti kita bikin beres ini, cara merumuskan. Tapi tadi Pak Taufik bilang itu dari awal sudah ada atau disisipkan? jadi Sudah gini. ada tim pulang dari Amerika katanya. Jadi gini, draft ini kan di, uh, disusunnya oleh BKD dulu ya? ya? Ketika membahas soal pasal ini memang ada prokurenta, ada yang setuju. Yang, ada yang setuju tidak. praksi mana? Ya kalau kita lihat uh, dalam perkembangannya sampai pada pandangan uh, fraksi di Balek yeah. gitu ya. Gerindra setuju. Gerindra setuju. Ya. Kemudian um, PKB dan Nasdem setuju untuk dilanjutkan tapi memberikan catatan tidak setuju terhadap pasal, pasal ini. Itu. Uh, PKS menolak seluruhnya, seluruh yeah. RU-nya. P tiga setuju. Enggak enggak begini ya. Um, kita mundurnya kelewat jauh, bukan cuma sekedar mundur ke order gitu ya. Kalau pasal ini lolos, Kenapa mundur? Lo, bang. Coba cek undang-undang pemerintah daerah tuh, tahun yeah. 48. Begitu caranya mengisi uh, jabatan gubernur. Yeah. Begitu juga undang-undang saya lupa nomornya tahun 57 tentang pemerintahan daerah juga. Hmm. Begitu juga cara di ditunjuk langsung. Ditunjuk diusulkan oleh DPR baru nanti ditunjuk oleh presiden. Yeah. Kita mundurnya tidak sampai cuma orde baru tapi mundur sampai awal kemerdekaan. Yeah. Kalau dibawa awal kemerdekaan sih oke gitu situasi politik bla 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 sehingga yeah. cara pengisian seperti itu bisa kita mengerti itu. Yeah. Tapi kalau begini cara bahkan kalau cara ini kita lolos kita mundur jauh sampai sebelum rumah kuno Anda dapat lo ini loh, Cara mengisi jabatan jabatan gubernur di rumah itu ya, tunjuk menunjuk. Hmm. Jadi kalau ini terjadi, minta ampun ya teman-teman DPR, Anda tarik bangsa ini mundur jauh banget. Ke Bukan sampai di DPR di, di, orde di orde lama doang, di orde baru, orde lama nggak, mundur ke belakang lagi. Tapi Satu sampai cara. hari ini kok nggak ada yang berani mengatakan siapa pengusulnya ini pasal. Yeah. Jadi saya kira Dini ini... Bang Hotman, mohon izin Bang. Yeah. Tadi kan Bang Toba sudah menyatakan rupa, rupanya juga banyak ternyata... ...fraksi-fraksi di DPR itu dia. yang menyetujui. Ya, itu dia. Mekanisme pembentukan dari undang-undang ya, sudah ya. diatur, Bang. Ya. Dalam peraturan DPR nomor 2 tahun ya. 2020... Artinya setiap tahap-tahap yang yeah. ada itu sudah ditentukan, Bang. Yeah. Dan mo mohon izin, Bang, e mungkin agak terlalu prematur kalau kita kaitkan juga dengan pilkada. Toh ini belum nyampe naskahnya ke pemerintah, Bang. Gimana nih, toh, Ibu Titi? Kan yeah. belum tentu juga dibahas kan, dan masih ada waktu 2 tahun dari sini, Bang. Gini loh, yeah. Gitu loh. I saya, saya menyatakan ada... Sebentar, sebentar, ada... Saya, potong sebentar saya, potong, yeah. saya, saya potong sebentar. Begini deh, saya mengusul sama Nasdem. Deh. Bilang sama Pak Surya, tarik Nasdem dari undang-undang itu. Tidak setengah-setengah, tidak wabu baru clear itu dia tuh. Ya, kita sudah dapat perintah dari uh, Pak SP, Pak Surya Paloh untuk kita memang akan uh, menolak dengan tegas dan bahkan diperintahkan juga untuk melobi fraksi lain juga hmm, mengancam sama, -sama, oke. sama, -sama. Ini mundurnya kelewat jauh, Bang. Bukan mundur cuma sampai Jadi, di, di, ini, kan? ini, jauh Bukan. di ini, ini, ini gak banget, ini ini nggak terkait dengan kata beliau. Tadi nggak ada kaitan dengan mempercepat pilkada. Ya Kan saya bilang ada <tuk> dua RUU yang <tuk> harus diperhatikan yang punya keterhubungan, sama-sama penting antara RUU PDKJ dan RUU revisi terbatas undang-undang pilkada. Iya. Yeah. Karena dua-dua ini sama-sama krusial. RUU pilkada ingin mengajuk, memajukan pilkada ke September. Kalau dikaitkan Pada saat dengan, Jokowi masih berkuasa. ya. Kalau dikaitkan dengan RU oh, no, ini, no. maka penunjukan presiden oleh presiden yang sama. Yeah. Dan skema yang ada di dalam pasal 10 itu adalah skema yang sama dengan pengisian penjabat. Yeah. Siapa yang mengisi penjabat untuk gubernur, presiden eksklusif yeah. dengan memperhatikan usulan DPRD. Yeah. Faktanya adalah yeah. saya ini warga Banten sudah dua tahun dipimpin pejabat, nggak pernah tahu bagaimana usulan DPRD itu dipertimbangkan atau tidak. Yeah. Hmm. Kedua, kalau pilkadanya maju ke September artinya adalah masih dalam pemerintahan yang sama. Yeah. Yeah. Maksud saya adalah jangan jadikan dua hal krusial hmm. ini jadi alat transaksi satu sama lain. Hmm. Kita harus kawal dua-duanya. Dan alasan yang disampaikan oleh Balek adalah. Karena ingin efektivitas dan efisiensi, uang yang untuk Pilkada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Yeah. Ini pintu masuk yang lebih bahaya lagi bagi daerah-daerah lain. Kalau Jakarta saja yang APBD-nya tertinggi di Indonesia. Yeah. Itu dianggap uangnya lebih baik untuk infrastruktur. Apalagi, Apalagi daerah miskin. Nih, daerah saya, saya nggak mau loh kalau yeah. gubernur saya diangkat presiden misalnya. Yeah. Yeah. Nah lalu kemudian bagaimana daerah lain yang APBD-nya lebih rendah. Jadi ini pintu masuk yang lebih berbahaya untuk narasi-narasi yang bagi daerah lain yang akan logikanya juga akan sama. Oke, okay. sekarang ke staf presiden. Ini sudah semua analisa mereka itu sangat logis. Anda harus menjawab. <tuh> Siapa yang diuntungkan? kalau presiden yang diberi nah, wewenang menunjuk susah lagi itu, bang. Ah. itu susah lagi dia itu, Bang. Ini, bang Hotman, saya nah perlu itu. menjelaskan susah tadi. Itu, bang. Saya mau mengafirmasi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi Ang Anggari dari Perludem. Tadi dikatakan bahwa presiden tidak menggunakan nut ferodening reh untuk menerbitkan perpu. Ya. Dan presiden lebih memilih untuk melakukan revisi secara terbatas. Ya. Artinya presiden mau memastikan, Bang, ada partisipasi bermakna dari revisi undang-undang pilkada nah artinya kalau berkaitan dengan pasal 10 ini lebih tepat lagi sekali lagi bang karena ini RUU inisiasi DPR ditanyakan lagi kepada DPR betulkah itu merupakan hasil pembahasan yang timbul dari RUU inisiasi DPR bang demikian bang jadi nah, bang bang saya besar ya. sama dia nih ya. dia, bang <coughs> dalam kaitan dia, apa yang ya. dia bilang gitu kan ya. kamu deh nanti pulang bikin kamu bikin memo kasih ke presiden pastikan presiden tidak memilih meloloskan pasal itu karena? Karena kalau itu dia loloskan dia akan ditulis sejarah ini sebagai orang yang menarik bangsa ini ke Roma kuno Ya, terima itu kasih busuk Mbak sekali, Mbak sekali ya. Jadi kamu bikin memo. Tanpa ada memo sebenarnya juga ke Kementerian Lembaga terkait sudah pasti menyiapkan daftar inventaris masalah gak, termasuk gak, untuk daftar, pasal 10 um, ayat 2 tadi, Pak. Enggak, enggak begini begini. begini. Itu daftar, bang. daftar inventarisasi uh, di masalah-masalah itu nanti sudah bicara sudah teknis sebagai staf khususnya presiden, kau bertugas memberikan pikiran kepada presiden, kasihlah dia ada perspektif filsafat dan perspektif sejarah yang masuk akal yang dengan itu presiden kita bisa dikenang sebagai Apa orang berani. Oke. Dan <laughs> mesti berani dong. <laughs> kamu mesti berani. Enggak, enggak, enggak. Musibra ini, dong, yeah. mengapa ada musibra ini? Karena dia bekerja untuk presiden. Ya, dia bekerja untuk perhiasan untuk bangsa ini. Kenapa Jadi, lo bukan bapak sebagai ahli-ahli tata negara? Loh, kan kita yang jauh, kan sekarang kita nah, ngomong kan ini kan. usulannya, tapi begini. Ini kan ya. kita ngomong Isu omong ini, di mana? ini sebenarnya isu yang kalau nah, menurut saya tunis. bagi Presiden Jokowi <laughs> harusnya sudah selesai. Karena yeah. kenapa? Salah satu materi debat di Pilpres 2014... waktu itu kan rame-rame juga pilkada yeah. langsung atau oleh DPRD. Yeah. Kan salah satu pertanyaan debatnya adalah apakah sebagai calon mendukung pemilihan yang mana? Pak Jokowi mengatakan karena dia adalah orang yang muncul dan dibesarkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi nah, di sinilah sebenarnya ujian hmm. konsistensi itu ya karena nah. kalau komitmen politik dan hukum itu jelas-jelas pada 2014 sudah menjadi pernyataan publik Presiden uh, Jokowi. Widodo. jadi BER kalau kamu pulang kan kau bikin memo kasih ke presiden supaya presiden jangan memilih pasal 10 tadi itu karena itu membuat dia menjadi uh, orang yang tidak apa bagus untuk dia. Oke, di kita istirahat dulu pada dasarnya para ahli ini menunggu konsep apa Presiden konsekuen dengan omongannya, begitu kan? Ya, ya. Oke, okay, tunggu lagi di hot room, dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh. Kembali lagi di hot room. Inilah segmen terakhir pertanyaan saya ha hampir sama kepada semua narsum kepada Pak pertama kepada Pak Taufik Basari dari Dastep. Malah petaka apa yang terjadi dalam dunia hukum dan demokrasi kita kalau sampai RUU ini goal RUU dengan pasal ini maksudnya? Yang kan? pasal ini ya, goal? Ya tentunya kita akan uh, kehilangan demokrasi kita ya yeah. masyarakat, DK, masyarakat DKJ nanti masyarakat Jakarta paling tidak itu dia akan kehilangan haknya untuk berdemokrasi untuk bisa menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pimpinannya melalui pemilihan langsung yeah. itu sangat disayangkan itu kemunduran ya nah itu yang pertama yang kedua ya tentunya uh, tadi sudah dibahas bersama bahwa memang legal reasoning untuk ini tidak ada gitu yeah. ya sehingga menurut saya juga uh, pasal ini tidak menjadi kuat akhirnya ya secara hukum dan karena itu layak untuk ditolak dan yang ketiga yang Tapi terakhir. Tapi dari segi suara ada kemungkinan di nah, DPR. Saya cukup cukup optimis ya ke ya. depan ketika pembahasan tingkat pertama ini bisa pasal ini bisa kita drop. Kenapa? Karena dari hasil diskusi kita terakhir-terakhir ini sudah ada beberapa fraksi yang akhirnya sekitar tujuh. Eh, sekitar tujuh fraksi yang sudah mulai ikut turut juga menolak eh, ya, pasal ini dan kemudian yang kedua. Karena Presiden dan Pak Mendagi sudah mau berbicara seperti itu, maka harus kita kunci. Jangan sampai berubah. Konsekuen dengan omongannya. Konsekuen. Nah itu yang paling penting karena harus kita kawal semuanya bersama-sama dengan masyarakat. Ibu Kurnia dari PKS, gimana? Ya, ini satu kemunduran yang sangat mengerikan menurut saya kalau pasal ini tetap masuk. Ya. Karena itu merenggut hak demokrasi rakyat ya. di Jakarta. Yang kedua... Pemilihan gubernur di DKI Jakarta tidak hanya untuk DKI Jakarta tapi juga akan menyangkut terkait dengan beberapa provinsi di sekitar DKI Jakarta. Ya. Jadi kalau ini ditentukan oleh presiden pastinya akan ada unsur konflik kepentingan yang sangat luar biasa yang ya. ini akan merugikan seluruh rakyat di Jakarta dan juga bahkan semua kota-kota dan provinsi yang ada di sekitar Jakarta. Begitu. Jadi kita menolak adanya RUU PDKJ ini dan kita juga menolak penunjukan gubernur oleh presiden. Terima kasih, Pak Albert Aris sebagai seorang ahli hukum. Apa komentar Anda? Ya, begini, Bang. Jadi dalam waktu 60 hari sejak menerima naskah dan surat, kita pasti akan menyusun daftar inventaris masalah, Bang. Nah, pesan saya Masalahnya pesan sudah jelas hanya satu. Begini, Bang. Pesan kami kepada masyarakat adalah begini, Bang. Ya. Biarkan RUU ini berproses ya, ya. dan dengarkan Stakeholders, tadi saya setuju sekali. Bukan hanya uh, berkaitan dengan kepentingan elit politik dan lain sebagainya, tapi dengan pastikan masyarakat, elemen masyarakat sosial yang betul betul relevan itu didengar, bang. Tertaruh, tertaruh. Ini kan isunya kan hitam putih. Tadi Pak Margarito sudah ngomong juga. Ini kan isunya hitam putih. Apalagi yang mau didengar, kan tinggal apakah, apakah ada reasoning? Untuk memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk ya. langsung gubernur. Saya akan jelaskan saya di sini. Saya akan jawab bang. Ya. Bisa tentang rasio legis, pasti itu kan akan dicari spirit of the law. Tapi begini, ya. pada saat saya datang kemari bang untuk menghadiri ini, saya kan riset dulu bang. Ya. Dan saya mendengar dan ya. membaca berita, rupanya ada loh elemen masyarakat sipil Hah? yang pada saat pembahasan di DPR itu menyatakan pendapat yang mendukung pasal tersebut. Nah, oleh karena itu, Bang, kalau Atau sudah usul, ada serangan pajak sebelumnya, saya tahu, makanya. karena kan naskah pun belum kami terima sama sekali, Bang. Ya. tapi yang jelas, ini elemen masyarakat sipil saya, yang oke. relevan sekali. Itu, dah, sekarang gini, dah, saya tahu, Anda itu pintar, Anda itu seorang sarjana hukum, pasti tahu memberikan alasan ini. Secara pribadi, berani nggak mengatakan? Janganlah, bang. Terus <laughs> bang. Eh, dia, waktu kasus Sambo dia sangat vokal bicara. Saya kagum sama dia. Oh. Nah, sekarang kenapa kasus ini ada tidak berani memberikan pendapat? Begini bang, biarlah berproses bang. Jangan <tuk>... ditarik-tarik ke ranah politik bang. Takut hilang? Karena begini dari. bang, bukan bukan soal itu bang. Karena begini. Sekali lagi saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa RU DKJ ini harus dianggap memberikan kontribusi bang. Untuk apa bang? Untuk Pemindahan, pembangunan, sampai nanti penyelenggaraan daerah khusus. ruu nya IKM. oke, ruu nya oke, tapi maksud saya hanya pasal ini, bang. Pasal iya. penunjukan gubernur oleh presiden yang jadi isu. Gak apa apa, sekarang. bang. Biarlah berproses, bang. Nanti kan itu dibahas di pembahasan tingkat Ada satu. Ada nggak di dunia ini, gubernur ditunjuk oleh presiden di negara lain? mungkin saya kasih contoh sedikit ya bang. Ya. Koreksi saya kalau saya salah bang. ya Untuk IKN, kepala otorita itu untuk pertama kali juga ditunjuk oleh presiden bang. IKN karena baru, oke okay lah. Karena, ya, karena belum ada. Karena gini bang, karena ada kekhususan di sana bang yang dijamin penuh oleh konstitusi DKI dan tidak menyalahi konstitusi. Jakarta kekhususannya apa? Nah makanya itulah yang perlu dibahas karena amanat dari pasal ayat 4 itu memerintahkan Jakarta bukan hanya sekedar provinsi otonom tapi juga daerah khusus bang. Wah. Khususnya adalah tiga hal bang. Yang pertama kota global. Yang kedua, itu adalah pusat perekonomian dunia yang bisa juga terima dari asisten Bang Hotman. Itu yang ketiga adalah supaya dia menjadi kota aglomerasi. Ya. Nah, hal ini harus dipandang sebagai satu sequencing yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain, dan mohon tidak ditarik karena politik. Bang, dengarkan aspirasi masyarakat itu pesan dari kami, Bang. Dengarkan aspirasi masyarakat, dan aspirasi masyarakat itu adalah melalui pemilihan umum. Iya, enggak, enggak, ya makanya nanti kan biarkan akan berproses bang gitu. Terima kasih bang Hotman. Kan gini bang, kalau yeah. tadi aspirasi masyarakat kan saya dapilnya di KI Jakarta nih, yeah. sebagian besar udah pada bisik-bisik juga ke kita. Mereka maunya milih pasti. Yeah. Gitu. Dengarkan aspirasi masyarakat. <laughs> makanya, tadi kan saya sampaikan ke Bukumnia ada loh civil society masyarakat. di Jakarta yang dipanggil pada saat saya riset, saya menemukan berita ini karena saya juga ya belum baca lah. yang mendukung pasal tersebut hanya nah, makanya biarkanlah berproses di pembahasan tingkat satu terutama 31. kepada orang-orang yang bakal ditunjuk gitu loh. <laughs> Gimana Pak Margarito? Kita menunggu Bapak. Karena ini mau dilihat dari segudut politik, ya. dari segi sejarah, dari segi filsafat, dari segi konstitusi tidak ditemukan reseningnya Tidak ditemukan reasoning Politik, sejarah, sejarah dan hukum tidak ditemukan gitu. Ya. Jadi teman-teman Pak Jokowi, saya saran gitu ya, supaya ya. kita terus menghormati dia. Jagalah itu baik-baik. Jangan sampai satu hari nanti disebut dan badut hanya karena pasal satu ini. Ya. Yeah. Uh, supaya tidak sampai ke situ, saran saya, kau, uh, dek Albert, kau bikin memo bila sama presiden, jangan loloskan pasal ini. Kalau ada teman-teman DPR mau bahas ini, tarik mundur. Kamu punya apa? Dia punya perwakilan yang dikirim, dikirim ke pemerintah dikirim ke dalam itu. Enggak usah jangan bilang, ao ao ao. Nanti begini begini, enggak 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 enggak. Sampaikan sama presiden. Kalau nanti teman-teman sebagian dari DPR itu mau loloskan pasal ini, bilang sama presiden, tarik mundur sampai menteri dalam negeri atau menchek atau uh, menteri hukum atau siapapun pun itu gitu. Tarik karena ini buruk dalam semua aspek. Anda tidak menemukan sedikit pun bahwa ini barang satu ini baik. Jadi tarik mundur. Tadi saya bilang, kalau di awal kemerdekaan kita bisa mengerti. Ya. Di tahun 57 kita bisa mengerti. Ya. Begitu ya, di tahun 64, itu kita bisa mengerti, hari ini Anda nariknya bukan sampai di 50, 50, ya 47, Anda narik sampai ke belakang ke rumah kuno Buruk dalam semua aspek. Pastikan Presiden berdiri teguh di titik tolak ini pasal. Tapi sudah lah bang, satu bang, saya, saya mau tegaskan demi hormat kita kepada Presiden sebagai orang yang memimpin bangsa ini, pastikan dia mundur dari pasal 10 itu tadi. Kalau nanti teman-teman di luar Nasdem dan PKS ini aneh-aneh, ya. begitu ya, mau lulusin dengan segala gayanya itu, bilang sama presiden tarik perwakilannya di pembahasan itu. Oke, Ibu mafas. Titi, apa pesan <laughs> Ibu terakhir? Ya, uh, tadi sudah disebut katanya ada elemen masyarakat sipil yang ya. dilibatkan ya. Setahu saya sih kami ini fokus di isu pemilu dan demokrasi. Ya. Alhamdulillah nah. belum diundang begitu. Nah dalam konteks partisipasi. <tuk> <tuk> Jadi Pak Albert siapa elemen siapa nih? Iya, nah, ya. pokoknya ada lah. Pak Albert ada lah gitu ya. Nah. <tuk> Yang ada adalah kami beberapa kali diajak untuk membahas ber bersama pemprov uh, DKI dan yeah. itu narasinya masih pemilihan 50% plus satu yeah. seperti diatur di dalam Undang-Undang 29 2007 dan uh, pembicaraannya adalah lebih banyak menemukan apa yang ingin kita berikan sebagai kekhususan untuk Jakarta begitu dalam konteks demokrasi kitanya kita kan harusnya moving forward dong yeah. apalagi Jakarta ini secara objektif ini adalah provinsi dengan literasi politik dan literasi digital yang tertinggi di Indonesia. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dengan investasi pendidikan politik, literasi digital, dengan konfigurasi ala Jakarta saja, lalu gubernurnya di. Pilih oleh presiden. Bagaimana dengan Apa daerah kata lain? Dunia. <coughs> Apa, kata Apa kata dunia? Nah itu. Apa kata dunia? Itu. Jadi ya. saya kira uh, jangan lupakan partisipasi yang bermakna tadi ya. Bagaimana pelibatan itu bukan hanya suara publik di Jakarta, tapi saya kira juga kalau memang betul aglomerasi tadi daerah-daerah penyangga di Jakarta ini kan juga harus diajak secara di konstitusi. Kalau undang-undang-undang ini gol, apakah itu melanggar konstitusi? Ya masalah kan gini, ada pasal 18b di Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa Dewatan memang daerah istimewa, ya. daerah khusus itu bisa diatur dengan undang-undang. Ya. Tapi sekali lagi asal usul karakter wilayah itu perlu diperhatikan okay. dan kekhususan harusnya memperkuat demokrasi bukan melemahkan. Ya. Yang kedua menurut saya. Um, ini ya di penghujung masa jabatan yeah. Presiden Joko Widodo komitmennya pada pemilihan langsung bahkan sudah diuji sejak 2014. Presiden Joko Widodo kan muncul dari bawah wali yeah. kota Solo yeah. gubernur DKI. Yeah. Nah itu jangan sampai kemudian tercederai di penghujung masa jabatan. Dan seperti tadi Bang Margarito bilang ya kita tumpukan harapan di sana. Yang kedua adalah soal tadi, eh, jangan sampai kemudian juga lolos nih pemajuan pilkada, karena kalau dimajukan pilkada dari sisi kondisi objektif, kalau kita pilpres dua putaran itu Juni, Bang, 26 yeah. Juni. Kalau pilkadanya September, pilkada itu tidak ujuk-ujuk. Jadi, ada pencalonan perseorangan. Yeah. Pencalonan perseorangan itu butuh beban kerja yang berat dan kompleks dari penyelenggara pemilu kita. Jangan kita ciptakan kekacauan demokrasi. Itu saja. Okay. Saya kira sudah cukup jelas semuanya dan kita akhiri di siswi, di siswi kita malam ini dan sebagai kesimpulan adalah pesan daripada ah, sebagian besar ahli ini kecuali staf presiden yang masih ragu-ragu, <laughs> jangan kacaukan demokrasi. Hanya itu pesannya. Memang menuju pilpres nanti bakal timbul kehebohan-kehebohan politik tapi pesannya adalah jangan kacaukan demokrasi rakyat tetap yang harus diutamakan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Hanya di Hot Room Metro TV. Selamat Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.